Ipin, Kak Ipin. Ya, Upin, kenapa? Kak Ipin, lama kali nak. You tak dengar. Sabarlah, bukan lagi mereka pasti kemari ni. Tapi Kak Ipin, lama kali kita menunggunya. Kita dari tadi sudah di sini ni, Kak Ipin. Ayolah, kita keluar saja, Kak Ipin. Betul-betul-betul. Ya, sudah. Sabarlah. Kenapa? Lebih sabar sedikit saja. Kak Ipin, aku sudah boleh nunggu you dan Mio. Betul-betul-betul. Kak Ipin. Itu sepertinya mobil Yuta dan Mio. Benar tak? Wah, tapi Yuta dan Mio kalau itu benar pasti dia keluar. Tak apa, Kak Ipin. Ayo, kita dekatin saja. Tak apalah, ternyata mobil ini kosong, Kak Ipin. Betul-betul-betul. Wah, mobilnya kosong, Ipin. Ya, mobil ini tak ada supirnya. Kok bisa mobil tak ada supirnya bisa di sini nih? Aneh sekali ini dengan mobil ini. Ya, betul lah. Betul-betul-betul. Mobil ini tak ada supirnya. Baiklah, akan aku coba dekatkan lagi. Yuta, tolonglah. Betul-betul kita dibawa mobil. Yuta, tolong. Waduh, Yuta betul-betul kita dibawa oleh mobil ini. Wah, sepertinya mobil ini tak ada supirnya. Yuta, tolong kami, Yuta. Betul-betul-betul kita dibawa oleh mobil ini. Tolong. Halo teman-teman, welcome back to Cerita Muasa. Hari ini kita main game Sakura lagi, teman-teman. Yuta, ayo Yuta, kita jemput Upin Ipin. Iya kita Yuta, ayo katanya kita mau jemput Upin Ipin. Oh iya benar-benar. Wah sepertinya Upin sudah menunggu kita nih di Umat. Ayo teman-teman, kita harus menjemput Upin dan Ipin. Kasihan, mereka pasti sudah menunggu kita. Iya Yuta, ayo jemput mereka. Iya, ayo kita harus jemput mereka. Wah, sepertinya Upin dan Ipin sudah menunggu kita nih, Mio. Iya, Kakak Yuta. Sepertinya dia sudah menunggu kita dari tadi nih. Iya, Yuta. Ayo cepat jemput mereka. Iya, teman-teman. Kita akan jemput mereka. Wah, sepertinya kita kelamaan deh. Kasihan nih, mereka sudah menunggu kita nih pasti. Iya, Yuta. Pelan-pelan, Yuta. Iya. Aku juga sudah pelan nih. Wah, sepertinya mereka sudah menunggu kita dari tadi nih ya, teman-teman. Akhirnya kita sampai juga nih di Yumat. Wah, mana nih Upin dan Ipin? Kok tidak ada ya, teman-teman? Iya, Yuta, coba cek ke dalam. Iya, baiklah, aku akan coba cek ke dalam. Wah, di mana Upin? Kamami. Iya, Yuta, ada apa? Kamami, apakah Kamami melihat temanku yang memakai baju merah dan kuning? Oh, teman kamu yang kecil itu ya, yang kepalanya botak. Iya, benar-benar Kak Mami. Tadi dia kesini tidak? Iya, tadi dia kesini. Tapi dia naik mobil. Entah kenapa, mobil itu cepat sekali, Yuta. Dan dia sambil berteriak-teriak minta tolong. Waduh. Ini sudah memak Kak Mami, terima kasih ya. Waduh, kok bisa sih? Sepertinya ada yang terjadi sesuatu ini oleh Ipin dan Ipin. Iya, kita Yuta. Terus gimana dong? Ayo, kita harus cari info lagi. Sepertinya Upin dan Ipin diculik deh. Wah, itu Kanatsu kenapa ya? Ayo kita lihat Kanatsu. Kanatsu. Wah, ada Yuta. Kanatsu kenapa? Iya, tadi ada seseorang yang telah menculik anak kecil 2 orang. Apa Kanatsu? Itu sepertinya temanku deh. Iya, warnanya memakai baju merah dan kuning. Sepertinya kepalanya juga botak, Yuta. Oh benar, Kanatsu. Dia ke arah mana ya? Dia ke arah lurus, Yuta. Waduh, Kanatsu, terima kasih ya. Iya, Yuta, sepertinya dia diculik oleh mobil ban berhantu itu. Wah, Kanatsu, kamu tahu mobil ban berhantu juga? Iya, aku kan sering nonton film. Mobil itu viral, Yuta. Pembawa anak-anak. Ya sudah deh, terima kasih ya, Kanatsu. Iya, Yuta, hati-hati ya. Ayo, teman-teman, sepertinya kita harus mencari Upin dan Ipin. Wah, Upin dan Ipin sepertinya dibawa mobil pan berhantu nih. Iya, Kakak Yuta. Mia juga tahu mobil itu penculik anak-anak, mobil pan berhantu itu. Iya, Yuta. Ayo, Yuta, kita cari Upin dan Ipin. Baiklah, ayo teman-teman, kita harus mencari Upin dan Ipin. Katakan langsung, mobilnya itu berjalan lurus. Baiklah, kita akan menyusuri mobil itu. Sepertinya mobil panatobo itu membawa Upin dan Ipin nih. Iya, Yuta. Ayo, Yuta, selamatkan Upin dan Ipin. Iya,
kok bisa sih mobil Panhard itu membawa Upin dan Ipin ya? Waduh, padahal kan kita mau ada acara makan-makan di rumah Atem dan Atem. Iya, akhirnya kita tidak jadi. Iya, akhirnya kita tidak jadi mau ada acara seperti ini. Wah, teman-teman, coba lihat. Wah, sepertinya itu mobil polisi Kasakura nih. Baiklah, kita akan berhenti di sini dulu, teman-teman. Hai teman-teman, kita turun. Kasakura nih. Hah, Yuta, kamu sedang apa Yuta malam-malam? Kasakura nih, aku sedang mencari temanku Upin dan Ipin. Tadi dia berada depan di rumah, tapi sekarang tidak ada. Katanya ada mobil yang membawa dia. Wah, teman kamu yang berdua itu Yuta. Ya benar-benar Kasakura nih tahu. Iya, tadi aku mendengar ada seseorang yang telah berteriak minta tolong. Sepertinya dia temanmu deh Yuta. Oh iya benar-benar, itu temanku Sakura nih. Dia sekarang di mana? Ya Yuta, sekarang aku sedang menyelidiki mobil itu. Mobil itu berhenti di sebelah sana, Kak. Yuta. Wah, Kasakura nih benar. Iya Yuta, lebih baik kamu diam di sini. Nanti kamu malah kenapa-kenapa lagi Yuta. Oh, Kasakura nih, kalau kayak gitu, baiklah, aku akan coba mengecek dengan droneku ya, Kasakura nih. Wah, Yuta, kamu punya drone? Ya, Kasakura nih, bentar-bentar, aku akan mengambil droneku dari mobilku ini. Baiklah, sekarang kita akan coba ngecek di mana keberadaan Mio dan... Upin dan Ipin. Aduh, aku keingetan Mio aja nih, padahal kan yang hilang Upin dan Ipin. Wah, Yuta, kamu punya alat apa itu? Iya, Kasakura nih, aku punya drone. Jadi kita bisa melihat di mana keberadaan Upin dan Ipin. Ya sudah, Yuta, cepat cek mereka di mana mereka berada. Baik, Kasakura nih, aku akan ngecek mereka di mana mereka berada. Wah, teman-teman, akhirnya droneku sudah aktif. Dan sekarang kita akan mengecek keberadaan Upin dan Ipin. Sepertinya dia dibawa oleh mobil depan berhantu itu, teman-teman. Wah, Yuta, iya, cepat-cepat. Aku tadi melihat ke arah kanan mobil depan berhantu itu. Iya, Yuta, cepat-cepat. Kita harus melihat di mana keberadaan Upin dan Ipin. Wah, Miu-Miu, Kasakura nih, benar-benar. Ternyata aku melihat mobil depan berhantu itu di depan rumah kosong itu. Wah, Kakak Yuta, itu kan rumah kosong yang terbang kalah yang tidak ada penghuninya. Iya, Miu, benar-benar. Wah, ternyata, baiklah, kakak akan coba dekatkan mobil depan berhantu ini. Ternyata mobil ini masih menyala. Tapi, Miu-Miu, coba lihat Miu. Wah, mobil ini sepertinya tidak ada supirnya, Miu. Wah, Kakak Yuta, itu kan memang benar-benar mobil depan berhantu. Di mobil itu kan memang tidak ada supirnya, Kakak Yuta. Iya, Miu, benar-benar. Wah, kakak coba cek sebentar. Ternyata benar, Miu. Mobil ini tidak ada supirnya. Dan lampunya terus menyala dan berkedip seperti ini. Wah, Yuta, cepat-cepat cek lagi sekelilingnya, Yuta. Baiklah, Bu Kasakura nih. Aku akan mencek semuanya. Iya, Yuta. Coba kamu cek di belakangnya. Mungkin saja ada penculiknya di belakang rumah itu. Baiklah, Kasakura nih. Wah, sepertinya di belakangnya tidak ada apa-apa nih. Kosong, Kasakura nih. Wah, Yuta, ayo coba cek sekelilingnya. Ya, Kakak Yuta, coba cek sekelilingnya. Iya, tenang saja. Aku akan coba cek sekelilingnya. Wah, rumah ini sepertinya benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa di rumah ini nih. Wah, ternyata benar. Wah, benar-benar. Wah, aku melihat Upin dan Ipin. Wah, mereka terletak tidur. Sepertinya mereka telah terjadi sesuatu deh, Kasakura nih. Wah, Yuta, cepat-cepat coba cek. Iya, benar-benar. Wah, itu Upin dan Ipin. Mereka terletak tidur. Waduh, kok bisa sih mereka seperti ini nih? Iya, baiklah. Ayo, kita harus mengecek lagi. Apakah ada orang di dalam sini? Baiklah, aku akan coba mengecek ke dalam. Sepertinya di dalam tidak ada orang. Wah, rumah ini sepertinya kosong nih, Kasakura nih. Iya, sudah. Kalau kayak gitu, baiklah. Lebih baik kita akan cek saja secara langsung. Ya, Kasakura nih. Wah, sepantas di rumah ini kosong nih. Tidak ada apa-apa, Kasakura nih. Ayo, Yuta. Ya, sudah. Kalau kayak gitu, keluarkan lagi saja dronemu. Ya, Kasakura nih. Baiklah, sekarang droneku akan kembalikan kepada kita. Sepertinya kita harus langsung lihat ke rumah itu nih, Kasakura nih. Ya, Yuta. Ayo, kembalikan lagi dronemu. Kita akan datang ke sana untuk mengecek sendiri.
Wah, sepertinya mobil itu sangat berhantu ya. Iya, Kakak Yuta, Mio juga tahu. Wah, Kakak Yuta, mobil itu kan memang filler. Mio sering lihat mobil itu di TV-TV. Mobil itu sangat bahaya, dia suka mencuri. Baiklah, tuanku sudah sampai. Wah, Kakak Yuta, tuannya sudah sampai ya. Iya, Mio. Ayo, kita harus cepat pergi dari sini. Hai teman-teman, kita harus menyelamatkan Upin dan Ipin. Gimana Kak Sakura nih? Lebih baik aku saja yang pergi ke sana ya. Yuta, jangan. Lebih baik kakak saja yang ke sana. Kalian ikuti kakak di belakang. Takut terjadi sesuatu oleh kalian. Oh gitu ya Kak Sakura nih. Iya Yuta, lebih baik kalian di belakangku saja. Biarkan kakak yang berada di depan. Oke deh Kak Sakura nih.